Oke sahabat mentilis, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mempunyai multitester digital Sanwa PM3. Nah, ini akan saya jual dengan harga 100.000 second dari beli, belum pernah ganti batu dan ya jarang dipakai seperti ini. Nah, ini multitesternya bisa untuk mengukur DC voltmeter, AC, kemudian ohm, dioda, kemudian ada kapasitor. Oke, kita coba hidupkan di sini untuk menghidupkan. Nah, ini untuk digitalnya. Di sini untuk mengukur tegangan. Saya mempunyai tegangan 5 volt dan saya akan ukur. Ini tegangan 5 volt. Nah, ini terukur 5,31. Ya. Oke, jadi tegangannya oke. Nah, kemudian saya akan mencoba mengukur tegangan 12 volt. Nah, ini 12 volt juga oke. Oke, kemudian untuk mengukur ohm di sini, untuk mengukur AC, untuk mengukur ohm. Kemudian ohmnya ini ada selek di sini untuk dioda, bisa untuk ini untuk entit-entit ya, teman. Untuk buzzer ini, untuk mengukur buzzernya. Kemudian untuk mengukur kapasitor di sini, untuk mengukur kapasitor jadi bisa seperti ESR meter. Nah, ini untuk mengukur kapasitor, kemudian untuk ohm meter lagi. Oke, ini kalau kita buka masih ori, teman. Nah, ini untuk mesinnya. Jadi teman-teman yang berminat boleh pesan di kolom komentar atau di deskripsi, memakai multitester digital merek Sanwa PM3. Oke, akan saya jual dengan harga 100.000 rupiah. Oke, itu saja sahabat mentilis, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.